Sobat Bandung TV, apa kabar Anda? Semoga Anda sehat selalu ya. Akhir-akhir ini, di akhir pekan biasanya banyak orang yang memilih untuk berkegiatan di luar ruangan. Salah satunya adalah berkegiatan yang sekaligus menyenangkan dan juga pastinya sehat. Ya, bersepeda adalah suatu kegiatan yang sekarang lagi marak banget. Banyak sekali orang yang sekarang sedang hobi bersepeda. Dan faktanya, selama pandemi COVID-19 ini justru penjualan sepeda naik berkali-kali lipat. Tapi, apakah bersepeda di kota ini sudah cukup aman ataukah bagaimana persiapan jalur-jalur sepeda di kota? Apakah sudah layak dipakai atau belum? Nanti kita akan cari tahu lebih lanjut bersama narasumber kita hari ini. Saya nggak sendiri, nanti saya udah janjian sama Pak Yunanda. Kita akan ngobrol-ngobrol soal jalur sepeda di kota Bandung. Yuk, ikutin terus! Bapak, assalamualaikum. Apa kabar? Baik, sehat. Pak Rizky, apa kabar? Nah, pemirsa Bandung TV, saat ini saya sudah bertemu nih dengan teman janjian saya tadi, Pak Yunandar. Pak Yunandar sekarang udah lihat dari penampilannya udah siap banget nih, Bapak ya. Dan Pak juga habis bersepeda ya, Pak ya? Ya, memang pagi ini pagi yang cerah sekali saya kira. Ini apalagi di Kota Bandung. Masyarakat biasanya di akhir pekan itu bersepeda. Iya, ramai Pak jalan ya. Saya ingin ikut merasakan suasana seperti itu setelah kita setiap hari harus bekerja. Betul. Bahkan sekarang ada tekanan COVID begitu ya. Ini benar-benar membuat refreshing begitu. Betul, ketika betul, kita bisa keluar bersepeda menikmati udara segar. Asal selama jaga jarak tentu saja. Betul ya, dan menetapkan protokol juga pastinya ya. Memang pandemi ini menimbulkan hobi-hobi baru, salah satunya tadi seperti bersepeda dan lain sebagainya gitu ya Pak ya. Tapi kalau misalnya kita berbicara tentang bersepeda, ini jualan sepeda, para penjual sepeda dan juga orang bersepeda ini kan jadi demam nih sekarang, apalagi di Kota Bandung. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih kalau kita bersepeda di Kota Bandung ini, apakah aman atau enggak sih Pak kalau bersepeda lagi di jalan-jalan raya kayak gini tuh? Iya, memang akhir-akhir ini kita lihat ya, orang yang bersepeda sangat banyak. Dan memang sekarang bisnis sepeda booming. Betul. Bahkan mau beli sepeda pun juga harus inden begitu. Betul, ngantri. Udah beli mobil yang premium, harus inden kita bahkan beberapa bulan. Ya. Bahkan itu produk lokal. Ya. Nah, itu yang membuat saya sangat merasa senang bagaimana produk lokal Bandung, produk lokal Jawa Barat juga menjadi satu produk di industri sepeda ini yang membuat masyarakat tertarik membeli dan ya, menggunakan. Nah, terkait ini, terkait budaya bersepeda yang memang sekarang bumi ini, memang perlu fasilitas ya. Dan fasilitas yang paling minimal adalah jalur sepeda saya kira. Ini jalur sepeda ini adalah satu upaya dari pemerintah, terutama Kota Bandung dan Jawa Barat, itu untuk menjamin agar pengguna sepeda itu pertama aman, yang kedua tertib. Nah, karena dengan adanya jalur, masyarakat pengguna sepeda tidak kemana-mana gitu ya, iya, sudah punya jalur sendiri, dan juga harapan kami kepada pengguna transportasi yang lain seperti motor, mobil, dan lain sebagainya juga menghormati jalur sepeda ini, begitu. Memang kadang-kadang hambatan paling utama adalah parkir sebenarnya. Nah, jadi betul, kita bikin jalur, ada jalur sepeda, ternyata ada mobil parkir di sana. Nah, ini ya perlu harus kita budayakan terus, kita dorong semua masyarakat kesadaran bersepeda ini, karena tidak hanya menyangkut kesehatan saja. Ya. Tadi ekonomi di masa COVID ini salah satu yang booming adalah bisnis sepeda. Betul. Jadi pastinya kalau misalnya dengan ada jalur sepeda ini, naik sepedanya juga aman, yang naik motor dan kendaraan bermobil yang lainnya juga aman, karena saling punya jalur masing-masing, nggak saling bertabrakan ya Pak ya. Tapi kalau kita bisa lihat kilas mundur di Kota Bandung sendiri, jalur pesepeda ini sebenarnya memang sudah ada dari zaman dahulu. Tapi kalau misalnya bisa kita lihat-lihat lagi, ada beberapa jalur sepeda yang sekarang kondisinya bisa dibilang lumayan kritis gitu Pak. Karena ada yang sudah pudar, ada yang sudah mungkin kebasuh hujan dan lain sebagainya. Nah, ini meresahkan juga
bagi para pesepeda yang ingin bersepeda di jalanan kota, apakah tingkat keselamatannya akan aman atau enggak? Karena dikhawatirkan akan ada kecelakaan bersepeda dan lain sebagainya. Ini gimana nih Pak solusinya supaya bersepeda jadi semakin aman kalau kita di kota ini? Ya memang kalau bicara itu nanti kita bisa bicara dengan teman-teman dari di Sub Jawa Barat ya. Tapi saya begini, orang yang bersepeda di kota Bandung tidak hanya orang Bandung. Bahkan sekarang setiap ikan itu orang Jakarta juga mulai masuk ke Bandung dan membawa sepeda. Dan itu suatu hal yang menurut saya bagus sekali. Kita berwisata menggunakan sepeda, satu hal yang tetap dijaga COVID-nya. Tapi itu selain menjaga kesehatan juga sebenarnya aman dari COVID. Karena kita berada di udara terbuka. Selama ini COVID kalau lihat datanya lebih banyak karena beraktivitas di ruangan tertutup yang menggunakan AC. Nah ini solusinya adalah kita bersepeda keluar. Nah jalur sepeda itu hanya bagian dari faktor keselamatan. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjamin bahwa pesepeda ini aman begitu. Kalau di negara-negara maju seperti Belanda atau negara-negara Skandinavia, mereka membuat jalur itu khusus, betul-betul dibangun. Nah di kita memang di terutama di Jawa Barat baru bentuknya pop up, dicat begitu ya, sehingga memang kalau tadi dikatakan banyak yang pudar ya memang juga pasti karena cat ini tidak bisa bertahan lama. Ke depan saya berharap sesungguhnya pemerintah itu mulai sadar ini sesuatu yang penting, sesuatu yang baik ekonomi, sosial, budaya, bersepeda itu penting sekali. Jadi harus dibangun fasilitas yang lebih baik lagi. Jalur ya betul-betul permanen begitu ya. Jadi pesepeda aman di sana, tidak berebutan dengan yang parkir misalnya. Demikian juga fasilitas yang lain, misalnya petunjuk arah, tempat parkir sepeda begitu kan. Kemudian tempat bengkel sepeda yang memang diperlukan pada saat emergensi dan lain sebagainya. Bahkan termasuk peta jalur-jalur sepeda yang ada. Zaman aplikasi internet ya seharusnya ada pemerintah itu buat dan saya mendorong betul pada pemerintah Jawa Barat maupun kota Bandung dan kota-kota lain di Jawa Barat punya aplikasi untuk jalur sepeda. Jadi di aplikasi itu ketika orang mau sepeda dia paham mau kemana dan kemudian ketika melewati jalur itu dia bisa dapat fasilitas apa. Termasuk misalnya untuk makan minum dan jadi akhirnya itu juga akan menggerakkan tempat-tempat nongkrong begitu. Iya saya setuju sih, jadi kalau misalnya kita mau sepeda kita lihat dulu nih jalur mana yang aman yang ada jalur sepedanya, jadi kita juga nggak akan mengganggu orang-orang lain yang mungkin berkendaraan motor di jalan kayak gitu ya. Dan juga kayaknya lebih seru sih Pak kalau misalnya bisa diakses lewat mobile gitu ya, apalagi sekarang kan zaman sudah berubah dan orang-orang cenderung untuk kemana-mana bawanya HP gitu ya Pak. Nah kalau misalnya kita lihat-lihat lagi nih sekarang nih pemirsa ya, kalau misalnya Anda mulai jalan-jalan ke daerah di Jalan Diponegoro di kota Bandung, ternyata sekarang sedang berlangsung pengecetan jalur sepeda nih. Nah sekarang sedang bersama saya juga Pak Rifki dari PT Jasa Sarana yang berkontribusi dalam melakukan pengecetan jalur sepeda di kota Bandung ini. Pak Rifki apa kabar? Nah, Pak Rizky bisa diceritain sedikit dong, kenapa sih PT Jasa Sarana ini tertarik untuk melakukan pengecetan jalur sepeda yang ada di kota Bandung ini? Iya, alhamdulillah Jasa Sarana ini merupakan sebagai salah satu badan usaha milik daerah, milik Provinsi Jawa Barat. Kita di sini berkontribusi, kita mendukung. Kita mendukung upaya dari Disub ya, salah satunya ya Pak ya, untuk melakukan marka jalan untuk bagi pesepeda. Nah, ini dalam bentuk corporate social responsibility kita. Ini tanggung jawab sosial dan lingkungan kita, salah satunya untuk di bidang infrastruktur. Insya Allah nanti ke depan kita juga nanti akan mencoba kembali berkontribusi dalam bidang-bidang. Wah keren banget nih. Jadi selain berkontribusi untuk pengecatan jalur sepeda nih, kalau misalnya kita boleh tahu PT Jasa Sarana sendiri sebenarnya bergerak di bidang apa sih Pak? Kami bergerak di bidang investment infrastruktur. Jadi pembangunan infrastruktur di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Baik. Salah satunya mungkin boleh disebutkan apa yang sedang dilakukan terakhir kali selain pengecatan jalur sepeda? Selain ini kita juga sedang untuk di jalan tol kita membuat investment holding. Jalan tol seperti untuk dicelengin bidang gangguan lebih baik, lebih banyaknya seperti ini. Keren, seru banget nih. Nah satu lagi nih pemirsa, kalau kita ngomong-ngomong soal bersepeda, olahraga di tempat-tempat umum, di tempat-tempat yang terbuka seperti ini, gimana sih Pak supaya kita tetap menetapkan protokol kesehatan nih selama kita bersepeda? Karena kalau misalnya saya lihat kadang-kadang orang bersepeda suka lupa pakai masker, suka lupa juga menjaga jarak, karena mungkin sama teman-temannya seru kali ya Pak ya kalau bersepeda ya. Gimana biar kita tuh tetap menjaga protokol tapi sekaligus jadi sehat juga? Ya kalau bicara bersepeda, sebenarnya di kota Bandung itu banyak komunitas. Ini salah satu komunitas sepeda yang saya ikuti namanya Goes Baraya Bandung. Oh iya, GBB ini ya? Jadi sebenarnya kalau jadi masuk ke dalam komunitas itu ada standar
apa jersey dan perlengkapannya. Jadi salah satunya itu biasanya pakai buff. Buff. Nah, jadi buff itu adalah perlengkapan standar untuk bersepeda. Sebelum covid pun buff sudah dipakai. Itu untuk menyaring agar partikel kotor dari polusi itu tidak masuk. Betul. Jadi sebenarnya kalau sudah biasa masuk komunitas, pakai masker itu bukan hal yang luar biasa. Itu sudah jadi standar gitu ya menurut saya. Walaupun sekarang mungkin harus ditambah jarak-jarak ketika bicara atau makan tidak terlalu dekat gitu. Kemudian juga selalu mencuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer. Nah, ini tentu saja yang paling penting sesungguhnya adalah kesehatan kita. Nah, bersepeda itulah sebenarnya mendorong kita punya fisik yang kuat sehingga kita punya antibody. Banyak kasus saya lihat data COVID di Indonesia dan Jawa Barat itu orang-orang tanpa gejala. Jadi mereka orang sehat yang kemudian tertular begitu. Kalau fisiknya sehat ya alhamdulillah. Pada akhirnya tidak ada gejala yang membahayakan jiwanya. Dan saya yakin dengan bersepeda itu ya salah satu upaya kita untuk tetap fisik kita kuat. Iya betul sekali. Walaupun bersepeda, walaupun berkegiatan di luar ruangan, pastikan Anda selalu menggunakan protokol kesehatan seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Yunandar ya. Dalam apapun kegiatan, nggak cuma bersepeda aja ya Pak pastinya. Karena kalau misalnya kita niati bersepeda biar sehat, tapi malah kena COVID juga karena kita nggak pakai protokol, kan sama aja bohong ya Pak ya. Jadi pastikan untuk Anda selalu ingat pesan Ibu dan juga selalu memakai protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak dalam bersepeda. Nah, sesaat lagi kita akan langsung simak nih bagaimana proses pengecatan jalan jalur bersepeda di Jalan Kota Bandung. Tapi sesaat lagi ya, setelah jeda, kami akan kembali bersama Anda di Adikarya Parlemen. Ya, kembali lagi di Adikarya Parlemen. Saat ini saya sudah kedatangan tamu baru lagi, ada Pak Niza dari Dishub Jabar. Apa kabar, Pak? Baik. Pak, ini sekarang orang banyak sekali nih demam bersepeda di Kota Bandung nih. Banyak sekali orang yang kalau apalagi Sabtu Minggu, orang-orang tuh pasti keluar bersepeda nih. Gimana tanggapan Bapak sebagai Dishub Jabar tentang fenomena demam sepeda di Kota Bandung ini? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kang Mandar, kemudian kepada PT Jasa Sarana, dan yang paling terpenting kepada komunitas sepeda Raya Bandung yang sudah menginisiasi acara ini atau kegiatan pengecatan pop-up jalur sepeda yang merupakan edukasi terhadap masyarakat. Ini merupakan momen yang sangat baik untuk kita, khususnya di Jawa Barat atau Kota Bandung itu sendiri, bagaimana sepeda ini bisa dijadikan habit. Jadi bukan hanya kita menjadi sarana olahraga, tapi jadi moda transportasi pilihan lainnya. Sehingga kita bisa mengurangi bagaimana tingkat kemacetan di jalan, bisa mengurangi bagaimana polusi yang disebabkan dari emisi gas buang dari kendaraan itu sendiri. Sehingga nanti bersepeda ini saya harapkan bisa mendukung dari sistem sustainable transport system. Jadi bagaimana transportasi itu bisa berkelanjutan dengan masyarakat bisa melakukan sepeda itu merupakan kebutuhan harian. Selain itu juga Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat ini sangat mendukung terhadap kegiatan-kegiatan seperti ini karena memang sangat merasa terbantu bahwa pemerintah sebetulnya harus hadir di sini dalam menyediakan fasilitas prasarana untuk sepeda dan kebetulan ini dibantu oleh komunitas dan Kang Yunandar dan PT Jasa Sarana untuk menyediakan jalur sepeda sehingga masyarakat bisa aman, bisa aman untuk melakukan kegiatan bersepeda. Keren banget, supaya berarti kita harus beralih juga ke kehidupan eco-living gitu ya, supaya nanti jadinya semua orang jadi hobi bersepeda, bukan hanya karena sekarang lagi pandemi terus lagi marak-maraknya, tapi bisa sustain gitu ya ke depannya Pak ya. Tapi ngomong-ngomong soal sustain, pastinya kita juga sebagai pesepeda di jalan kota pengennya kalau sustain itu adalah bersepeda juga di jalan kota yang aman gitu Pak ya, ya yang ada jalurnya dan yang ada tempat-tempat yang khususnya. Nah, gimana sih cara biar kita bersepeda tapi tetap aman juga dan tetap senang juga di kota kita? Saya ada beberapa hal yang perlu disampaikan bahwa baru 2 minggu ini atau belakangan ini kita sudah keluar bagaimana peraturan Menteri Perhubungan nomor 59 tahun 2020.
yang kita ketahui bersama itu adalah tentang keselamatan bersepeda. Di sana ada diatur tiga hal. Yang pertama, peraturan teknis bersepeda seperti apa. Kemudian yang kedua, tata cara bersepeda seperti apa. Kemudian yang ketiga, fasilitas apa saja sih yang harus ada di sana. Nah, ini adalah sebuah trigger untuk kita bisa melakukan kegiatan pemerintah, bagaimana kita harus menyediakan seperti apa jalur sepeda ini, kemudian harus mengatur seperti apa pesepeda-pesepeda yang ada di jalan ini, sehingga nanti ketika pesepedanya sudah diberikan jalur, kemudian sudah diarahkan bagaimana tata caranya, seperti apa sepedanya, sehingga keamanan dan keselamatan terhadap masyarakat yang akan bersepeda itu akan tercipta dengan sendirinya. Ah iya benar, soalnya sekarang kalau misalnya saya sudah lihat, suka lihat itu kadang-kadang orang bersepeda dengan orang yang berkendara mobil kan kadang juga sama-sama banyaknya nih sekarang nih Pak ya. Tapi banyak juga orang yang belum tahu apakah kalau misalnya kita bersepeda itu kita harus tetap juga mematuhi peraturan lalu lintas pastinya ya. Kadang lampunya merah tapi karena bersepeda saya nggak naik motor tapi langsung aja gitu ya Pak. Nah mungkin dari peraturan itu juga sudah diatur bagaimana supaya lebih tertib lagi di jalan gitu ya Pak ya. Kayak gitu. Jadi nggak ada lagi nih kalau misalnya lagi lampu merah yang motor berhenti sepedanya nyolong gitu ya. Dan untuk tingkat keselamatan sendiri, apakah jalur bersepeda ini menjamin tingkat keselamatan dari pesepeda itu sendiri? Ya, kalau masalah ini menjamin atau tidak, ini adalah sebuah prasarana yang memang bukan untuk menjamin bahwa ini akan selamat. Karena itu merupakan kembali lagi kepada diri kita sendiri atau kembali lagi kepada pesepeda itu sendiri dan kembali lagi kepada masyarakat luas bagaimana menyikapi saat berkendara itu harus lebih empati terhadap orang lain. Sehingga keselamatan itu tanggung jawab bersama, tidak hanya tanggung jawab pesepeda dengan adanya prasarana, tapi kita harus saling menjaga untuk kita bisa tertib berlalu lintas sehingga keselamatan itu bisa ada gitu. Nah, saya setuju sekali nih sama Pak Niza. Jadi tetap kalau misalnya Anda ingin bersepeda, Anda ingin berjalan-jalan di kota, tetap harus perhatikan keselamatan pribadi dan juga pengguna jalan yang lain pastinya ya. Dan pastinya juga tetap harus menggunakan protokol kesehatan. Karena sekarang lagi COVID-19 juga ya, tetap harus pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, pemirsa, sesaat lagi kami akan ajak komunitas sepeda yang keren banget yang membantu proses pengecetan jalur sepeda di kota Bandung. Saat lagi akan kami undang komunitas sepedanya, tapi jangan kemana-mana, tetap di Adikarya Parlemen. Nah, pemirsa dan juga Pak Yunanda, sekarang kita udah bareng-bareng nih sama Kang Angga dari Goes Baraya Bandung ya. Pak Yunanda, kita ngobrol-ngobrol dulu sedikit ya sama Kang Angga ya. Kang Angga, boleh dong perkenalan siapa sih Goes Baraya Bandung ini, sejak kapan berdirinya, anggotanya ada berapa, dan sebagainya, Pak Angga? Goes Baraya Bandung tuh dirinya tanggal 31 Januari 2016 ya. Jadi mungkin mau 4 tahun lebih ya. Alhamdulillah anggota sampai sekarang ini sudah mencapai 826 yang terregistrasi. Kita juga terbagi dalam 6 korwil, ada Bandung Barat, Bandung Tengah, Bandung Selatan, Bandung Barat Cimahi kita merger, sama ada Korwil Lembang. Sedikit ada chapter yang sudah mulai masuk keluar kota, chapter Sumedang. Chapter Sumedang kita sudah ada 50 orang. Nah, rencananya tahun 2021 akhir ini sampai 2022, nanti 2022 ada chapter Cianjur sama Sukabumi. Oh, jadi lama-lama nanti meluas ke Jawa Barat ya, gitu ya? Betul. Ini juga sedikit ini dari tahu Sumedang itu. Katanya tahu Sumedang kalau ke Bandung juga nggak ganti nama kan? Iya. Tahu Sumedang, GWB juga di sana nggak jadi Goes Baraya Sumedang, tetap aja di Goes Baraya Bandung, oke. Kalau Akang sendiri udah bergabung dari awal berarti ya? Dari awal, saya sih bukan pendiri tapi maksudnya katanya si perintis kita pendiri itu ada 10 orang. Saya di register nomor 12. Jadi setiap orang yang terregister dapat nomor register di layar setting. Oke, baik. Pak Yunanda juga ikut ya dengan Goes Baraya Bandung. 333. Oke, keren banget. Nanti saya juga boleh nggak? Kalau register saya bisa kan? Nggak, mungkin jadi sekarang jadi 827. Oh, oke, baik. Terus ngomong-ngomong soal bersepeda nih, sekarang lagi demam juga. Gimana nih Baraya Bandung ini menanggapi demam bersepeda di kota Bandung? Apakah semakin semangat kah? Atau ada kah kira-kira program-program yang dilakukan oleh Goes Baraya Bandung ini menanggapi tentang demam bersepeda saat ini di kota Bandung?
Ya, kita juga dengan demamnya ini, demam bersepeda waktu di tengah pandemi, kita memang ada sedikit mungkin dari program-program yang harusnya kita berkumpul, jadi kita terpawir. Biasanya kita di pusat bisa nongkrong sampai 400 orang, kita bisa bikin tiap hari Minggu macet di Kota Bandung, kita bubarkan dulu. Jadi programnya diperlukan masing-masing. Jadi sekarang nggak bisa rame-rame kumpul banyak orang lagi ya? Kita juga menjaga protokol ya? Protokol kesehatan, biar tetap terjaga kesehatan. Ada juga kita tetap harus pakai masker, maskernya kita usahakan masker kain, jangan masker medis karena terlalu pengap. Jadi tetap menjaga dengan jaga jarak, dan kita juga kalau lagi gue boleh dibuka masker. Kita patokannya dari WHO juga katanya kalau bersepeda atau berolahraga boleh dibuka masker. Oh, jadi kalau bersepeda dibuka, kalau misalnya lagi berhenti dipakai lagi. Oke, mantap. Nah, kalau saya lihat ini, Goes Baraya Bandung ini sekarang lagi sering ngecat jalur sepeda di Kota Bandung ya, Mas ya. Boleh diceritain dari kapan mulai ngecatnya dan jalur-jalur mana aja sih yang rencananya akan dicat oleh Goes Baraya Bandung ini? Awalnya kita terkoneksi sama Wakil Wali Kota Bandung dari program Payana waktu itu. Karena ini pandemi, terus orang jadi banyak bersepeda. Ini suatu momen kata-kata. Ya, ini terjadi euforia. Kita pengen euforia ini menjadi budaya. Budaya nantinya bisa untuk jadi pariwisata. Kesehatan juga paling utama ya. Nah, itu kita bikinkan suatu hal. Sekarang kan ada Kemenhub yang baru tentang bersepeda. Dan itu kebanyakan mengatur tentang sepeda. Nah, kita dari bersepeda pengen dong ketika semuanya sudah diatur, jalur sepedanya mana. Nah, iya. Jadi ada feedbacknya lah. Ya. Nah, kita alhamdulillah dari 4 bulan yang lalu sudah mengecat. Udah waktu awal tuh di Jalan Nilan, ke Wastu Kencana, Jalan Merdeka, puter lagi, sampai ke rumah dinas ke Wali Kota. Nah, kita sekarang kerja sama-sama di situ. Jawa Barat sama DPRD Provinsi Jawa Barat juga sama PT Jasa Sarana alhamdulillah. Nah, ini kita pertamanya kemarin di Cimandiri ngecat nih. Sekarang di Jalan Arya Jipang, mungkin ke Cilamaya, nanti next-nya ke Diponegoro sampai ke Sudirman. Mungkin next-nya lagi ke Cicendo atau yang lain. Mungkin jalan-jalan seluruh provinsi nantinya sih saya pengen. Amin. Jadi rencananya untuk saat dekat ini mungkin di daerah-daerah Gedung Sate, pusat-pusat kota, ada Sibu seperti itu ya, yang ramai orang bersepeda. Ini jalur utama biasanya mereka ke Tahura dan tempat nongkrongnya berada. Dagu juga sekarang lumayan banyak sekali orang yang lewat sana ya. Saya juga punya datanya, biasanya setiap minggu tuh yang dari jam 7 sampai jam 9 kita ada penghitungan jeda per 5 menit itu bisa sampai 7.000 sampai 10.000 orang. Oh, 7.000 sampai 10.000 orang di weekend yang melewati Dagu bersepeda. Ada data perempuannya, ada bapak-bapaknya, anak-anaknya, kita hitung setiap minggu. Jadi kita juga ada edukasi untuk mereka tertib berlalu lintas agar tidak menerobos lampu merah itu. Kita namanya sikasep terlalu. Sikasep terlalu. Oke. Komunikasi dan koordinasi pesepeda tertib lalu lintas. Oke, wah keren banget nih Mas Angga dan juga teman-teman dari Goes Baraya Bandung yang sudah membantu menetapkan protokol berlalu lintas, protokol kesehatan, dan juga rencananya akan membangun jalur bersepeda. Semoga kedepannya harapan yang sejauh barat bisa dicat juga bisa terwujud ya Mas ya, dan juga pastinya kita lebih aman pastinya bersepeda di jalan-jalan kota. Dan jangan lupa juga kalau misalnya Anda mau bersepeda, jangan lupa tetap tetapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kalau tadi bersepeda mungkin boleh dicopot dulu maskernya, tapi kalau misalnya Anda sedang berhenti, jangan lupa kembali dipakai maskernya supaya kita semua bisa aman dan sehat, dari sehat bersepeda dan terbebas juga dari pandemi virus COVID-19. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara nih pemirsa, saatnya saya untuk pamit undur diri. Habis ini kita akan lanjut sore lagi ya Pak ya. Kita akan jalan-jalan Kota Bandung sambil kita intip jalur-jalur mana aja yang udah dicat juga bareng sama Kak Angga, kita lihat-lihat bareng ya. Oke, saya pamit undur diri, semoga Anda sehat selalu dan juga semoga tayangan ini sebagai informasi yang inspiratif untuk Anda. Tetap jaga protokol kesehatan dan sampai jumpa.